Teman-teman, hari ini Chandra mau mengikuti orang kondangan. Teman-teman, kita sedang antri ya untuk salaman dengan mempelai atau dengan kedua mempelai. Biar aja biar pulang. Bangun. Ora ngopo? Arep foto. Oh, alah jenengan. Emang mau ketinggalan apa? Ketinggalan. Iki ono sedulure lagi teko. Iya, iya, iya. Leceh ya? Bagus lah. Berarti kondangannya Mindoni ya? Mindoni ya? Iya, aku kan balenin kok makan-makan. Oh, balenin. Ya wis lah, enggak apa-apa. Semangat ya. Kami dari keluarga besar dari Indri mengucapkan selamat, semoga menjadi keluarga yang sakinah, warahmah, dan diberkahi anak-anaknya soleh dan soleh. Mbak Indri, sakinah mawaddah, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Aja males-males nyuci piring ya. Assalamualaikum, saya Eni dari Bekasi Utara mengucapkan selamat kepada Indri. Semoga bahagia dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di wawancara sudah ada Mbah Saring ya, Mbak ya? Yeah. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbah? Baik-baik saja. Wah, sehat ya, Mbak ya? Sehat. Mbah, ini kan Mbah Saring biasanya kan numpak pit lanang, yeah. Terus nang burino no pari, terus nganggu topi laken. Yeah. Nah, dino iki hadir nang Bekasi ya. Dalam rangka apa nih, Mbak? Kemarin sore jam 7 sampai sini. Oh, gitu. Berarti dalam rangka hajatan menghadiri ya. Hajatan manten Mbak Indri ya. Mbak Indri. Semoga Mbak Indri lekas mendapat momongan, cepat mendapat momongan. Iya, terus Mbak iki undangan ini berapa hari sebelumnya nih, Mbah? Undangan ke Mbah Saringgi dari Mbah Idris. Satu bulan sebelumnya. Satu bulan sebelumnya. Berarti ada prepare, ada udah ada persiapan ya, Mbah? Iya. Ini rombongan dari Suren atau mungkin di Kota Dut ada berapa orang nih, Mbah? 32 orang. Ya. Oh gitu. Berarti di perjalanan berapa jam, Mbah? Naik apa nih, Mbah? Naik bis. Kemarin berangkat jam 7, nyampe sini jam 8 malam. Oh gitu. Itu biasanya tak dulu ana tulisannya talun, Mbak. Alhamdulillah talun. Oh gitu. Berarti iki wae wong talun. Talun. Wah, berarti wong apa talun terkenal kan dindi yo. Sepanjang jalan tuh ana tulisan talun. Oke, Mbak Sari saiki ese masar. Sudah ana ya masih jualan padi dan beras. Oh gitu. Yang misalnya ana sing pesen pari ning Mbah Saring nomornya piro, Mbak? 081-226-9225. Iya. 925. Oh gitu. Kelebihan Mbah Saring dalam hal beras itu apa, Mbak? Kelebihannya, Mbak? Ya, pokoknya mutunya bagus lah. Oh gitu. Berarti nih misalnya ono wong gawe butuh beras iso reng ngene Mbah Saring. Ya, bisa. Wah, ono nek misalnya ono petani arek adol beras ning Mbah Saring iso? Bisa. Wah, subhanallah, ternyata Mbah Saring iki wis kaji ya, subhanallah ya. Oke. Okay. Alhamdulillah, Mbah, terima kasih matur nuwun, Mbah ya. Selamat datang mau mencoba untuk wawancara tamune Mbah Idris ya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Asmanipun sinten, Mbah?
Pak Hendarko. Wah, Pak Hendarko. Pak Hendarko itu apa sih ya? Jenenge mirip-mirip jalan-jalan dalang, Mbak ya. Tapi iso dalang, Mbak? Iya, enggak bisa. Oh, enggak bisa, tapi nonton wayang suka. Suka. Wah, luar biasa. Iki Mbak Hendarko saking pundi, Mbak? Dari Purworejo. Purworejo, Purworejo ini pundi, Mbak? Jawa Tengah, Kecamatan Kutuarjo. Desane? Desanya Suren. Wah, lah Suren-Suren juga, Mbak ya. Niki dari keluarga besar siapa nih, Mbak? Dari keluarga besar pihak manten putri. Oh gitu, dari Mbak Indri ya, Mbak? Iya, Mbak Indri. Nah, terus iki perjalanan dari Kutuarjo ke Bekasi iki lancar mboten, Mbak? Yes, agak sedikit. Oh gitu. Kurang lancar sedikit. Tapi enggak apa-apa ya. Udah nyampe sini selamat ya, Mbak? Iya, selamat sampai tujuan. Nah, terus kemudian ini batike koyo ini batik larangan itu tuku nanti. Tuku nanti, Mbak. Ah, buat sendiri. Oh, semana apa? Yeah. Jahit sendiri? Iya. Yeah. Katanya beda nih batik-batik lihat nih lho. Ono koyo ngene iki, Mbak. Ya, semana wae. Luar biasa. Damel piye, Mbak? Nggih. Semana wae. Berarti nang teng Suren jahit iki, Mbak? Iya, jahit sendiri. Oh, di tokone apa? Studio jahitnya teng pundi, Mbak? Oh, anu, bulik sendiri yang jahit. Oh, itu. Pak bulik sendiri ya jahit. Oh, ya wis lah. Pokoknya moga-moga sukses sama ya. Nggih. Padha ngucapaken apa niki kagem Mbak Indri apa kagem Mbak Idris? Selamat menempuh hidup baru buat Mbak Indri dan Mas Irfan. Semoga diberi keturunan yang soleh-soleha dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nggih, Mbah. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum, Mbak. Untuk di Kemancara sudah ada sosok yang cantik dan jelita dan hadir ke sini untuk semacam kondangan ya dari Desa Suren Kutuarjo. Dengan siapa namanya, Mbak? Wakil Ratu Solina. Mbak, ini hari ini terlihat sangat segar. Apakah sudah mandi? Apa gimana ceritanya nih? Iya, barusan mandi. Oh, baru mandi. Oke, Mbak mau tanya nggak, Mbak? Hari ini kan hadir ke apa ya, Bekasi ya? Emang biasanya kalau misalkan ini bepergian itu kemana aja, Mbak? Ke daerah mana aja kalau bepergian? Semarang. Semarang ya. Terus? Iya. Heeh, ke mana lagi? Purworejo. Purworejo sekitar Purworejo ya. Kalau ini Bekasi yang terjauh atau yang apa gimana? Ya. Ada yang lebih jauh lagi ya? Ya jauh lah. Ada yang lebih jauh lagi ya? Depok. Depok ya. Ya. Oh ya, Depok berarti seputar Jabodetabek ya, Jakarta dan sekitarnya ya. Oke. Okay. Mbak mau mengucapkan apa nih buat Mbak Indri? Mbak Indri dan suaminya, happy wedding, selamat menikmati. Jadi kita mau jangka rumah, para kumpulan kamu, para kumpulan kamu, semua nama ya. Ini doanya panjang sekali. Mbak, lulusan pesantren ya? Enggak. Enggak ya? Tak kira nyantri nang misalnya nang apa? Kubur Jawa nang ding enggak ya? Oh, dia pernah di Purworejo. Oh gitu, suara luar biasa ya. Jadi Mbak, nah ini ke Kutuarjo ini kapan, Mbak? Insya Allah ntar lagi sisa jam 8 sampai jam 9 belum tahu juga. Iya, semoga selamat sampai tujuan ya, Mbak. Assalamualaikum, Mbak.